السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ونور قلوبنا محمد حبيبي رب العالمين وامام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل الأقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد yang sama-sama kita muliakan. kita taati, selalu kita nanti nasihat-nasihatnya para penyambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab. Kita bisa mengetahui tentang syariat-syariat Nabi Muhammad Akhlak Nabi Muhammad Kemuliaan Nabi Muhammad Dan semoga kita semuanya termasuk yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Mereka para ulama yang keberadaan mereka di antara kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimallahu rahmatul abrar. Beliau sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Siapa yang memuliakan para ulama berarti memuliakan Nabi Muhammad. Barang siapa yang mencintai para ulama berarti mencintai Nabi Muhammad dan barang siapa yang taat kepada para ulama berarti taat kepada Nabi Muhammad Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam Man zara aliman fa ka'anna zaranī wa man aliman fa ka'anna masafaha wa man jalasa aliman fa ka'anna majalasani Wa kuntulahu jalisan barang siapa yang datang berjenguk kepada orang alim, maka seakan-akan dia itu datang berjenguk kepadaku. Barang siapa yang datang berselaman kepada seorang alim, seakan-akan dia itu datang berselaman denganku. Dan barang siapa yang datang duduk-duduk bersama orang alim, seperti yang kita lakukan pada malam ini, Berarti dia telah duduk bersamaku Sedangkan yang biasa duduk bersamaku di dunia Kelak di akhirat akan menjadi teman dudukku Semoga kita semua menjadi teman duduk Nabi Muhammad Mereka pula lah Yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya Man nadara ila wajhi alimin Wa fariha biha Khalaqallahu malakan yastawfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajah orang alim, lalu dia bahagia dan gembira dengan pandangannya itu, maka Allah akan menciptakan seorang malaikat yang memintakan ampun dari waktu itu sampai hari kiamat nanti. Mereka pula lah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Iza sama'al alim wal abid ala sirat. Fakila lil abid udkhulil jannah wa tan'am fiha bi ibadatik. Wa lil alim gif hatta tashfa'a liman Yang artinya nanti tatkala dua golongan ini melewati sirat maka selalu ada seruan yang diserukan kepada dua golongan itu yaitu golongan ahli ibadah dan golongan para ulama setiap golongan ahli ibadah melewati dan melintas di atas sirat. Maka dikatakan kepada mereka, cepat lintasilah sirat ini. Dan masuklah ke dalam surga. Nikmatilah isi nikmat surga berkat ibadah yang telah kalian lakukan selama di dunia. Tapi tatkala para ulama yang melintas di atas sirat. Maka ada seruan yang diserukan kepada mereka. Tetaplah kalian di sana. Sehingga kalian berikan sebanyak-banyaknya sesuka-sukanya siapapun yang kalian kehendaki dengan syafaat kalian. Semoga kita semuanya termasuk yang berada di dalam hati para ulama. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat para ulama. Karena kelak di pada masyar kita tidak akan mencari kecuali hanya tiga golongan. Para nabi, para alim dan para syahid. Semoga kita semuanya termasuk yang berhubungan langsung dengan para ulama. Sehingga kita berhak mendapatkan syafaat para ulama. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya dalam hal ini Alhamdulillah Banyak sekali tuan guru-tuan guru yang datang Yang kami sebutkan Tuan guru Fahru Razi Saudara senior kami Sesama alumni Pondok Pesantren yang ada di Madinah Al-Taibah Dan juga Tuan Guru Izi Tuan Guru Syatir Dan juga semua para ulama Yang mohon maaf Saya tidak sebut satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriat Nabi Muhammad SAW. Yang keberadaan mereka dimanapun menjadi sebab amannya umat di tempat itu. Alhamdulillah kami sangat-sangat heran kepada lombok, terutama lombok tengah. Begitu banyak para habaib Berarti memang dikehendaki oleh Allah SWT dengan keamanan, kesejahteraan, kesentosaan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin Al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas. Beliau salah satu, salah satu daripada wali kutub. Rajanya wali dunia yang ada di Indonesia. Yang kebetulan dimakamkan di Bogor. Beliau itu kalau masuk di satu kota untuk berdakwah. Maka pertama kali ketika diminta untuk menginap yang ditanyakan adalah apakah di situ ada habaibnya. Kalau dikatakan iya, maka beliau mau untuk menyambut tuan rumah menginap di tempat itu. Tapi kalau dikatakan tidak ada habaibnya, maka beliau keluar daripada kota itu. Karena beliau katakan di mana ada habaib, di situ ada keamanan. Alhamdulillah di tempat ini banyak para habaib. Semoga kita termasuk memuliakan mereka. Semoga kita termasuk mencintai mereka dan semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat datuk mereka berkat mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya Habib Muhammad BSA, Habib Zain Alkaf, Habib Saudik, dan juga para Habib yang lainnya. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita taati, kita hormati, Kalau bukan karena mereka kita tidak aman hidup. Kalau bukan karena mereka kita tidak akan sejahtera. Dan mereka pula lah yang sama sekali tidak luput daripada perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para umara yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja dari hari-hari Bapak Bupati Begitu pula pejabat-pejabat yang lainnya itu sama halnya seperti ibadah selama 60 tahun. Semoga Bapak Bupati, Bapak Wabub, Bapak Ketua DPRD dan juga semua para pejabat termasuk yang menyanding dan berdampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang mendapatkan kemuliaan seperti yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semuanya bahu membahu Untuk meraih husnul khotimah, amin, amin ya rabbal alamin. Cuma maaf, saya tadi agak bingung juga. Karena pada diri Pak Upati dua hal sekaligus ada pada diri beliau. Sehingga kalau saya bingung, bisa-bisa jadi malaikat juga bingung nanti. Beliau, Pak Upati, beliau juga Pak Kiai. Jadi nanti yang ditonjolkan yang mana? Jangan-jangan nanti kalau dipanggil Pak Kiai, dia bilang saya Pak Bupati. Atau Pak Bupati, saya bilang saya Pak Kiai bisa membimbingkan para malaikat dan insya Allah karena bingungannya akhirnya bersanding dengan Nabi Muhammad insya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita doakan semoga begitu luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau, ini adalah salah satu contoh daripada Pak Bupati yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan semoga beliau bisa merengkuh kegebenuran insya Allah. Nomor satu di NTB insya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin, hajirat terutama para wali santri dalwa dan juga ketua forum komunikasi wali santri dalwa yang telah dikokohkan semalam yang sangat saya, saya cintai. Alhamdulillah pada malam ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita berkumpul di tempat yang mulia, di masjid yang mulia dengan niatan yang mulia tidak ada lain kecuali niat kita ingin mendekat kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berselawatan bersama-sama, dengan cara mendengar tausiah agama. Yang tidak lain mereka para ulama itu adalah para pewaris daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keniatan kita ini, apa yang kita laksanakan pada malam ini benar-benar dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semuanya sehingga kita pulang dari tempat ini dalam keadaan semua dosa kita diampunkan. hajat kita dikabulkan, penyakit-penyakit kita disembuhkan, dan semoga keadaan-keadaan kita yang tidak baik, semoga Allah Allah rubahkan menjadi keadaan yang lebih dicintai dan lebih baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan bonus bagi umat Nabi Muhammad. Hanya bagi umat Nabi Muhammad. Tidak ada yang lain. Alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah SWT. Karena kita telah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Umat dari seorang Nabi yang begitu mencintai kita sebagai umatnya. Umat dari seorang Nabi yang satu-satunya Nabi yang pernah berkata dan bersabda di dalam hidupnya. Inni arhamukum. Asyadu rahmatan min abaikum lakum. Wa asyadu rahmatan min anfuzikum li anfuzikum. Aku ini adalah seorang Nabi yang mencintai kalian semuanya. Melebihi daripada cinta orang tua, orang tua kalian kepada anak-anaknya. Bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri kepada diri kalian sendiri. Beliau bukan hanya mengucapkan tapi membawa bukti. Beliau bersumpah. Keterusan dalam hadis tersebut. Beliau bersabda. Wallahi. Lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi. La ajidu ala maha fi galbi. Demi Allah kalau seumpama kaki kalian terkena dengan duri di kakinya. Sakit bukan? Demi Allah aku juga merasakan sakitnya dalam hatiku. Hanya Nabi kita Muhammad yang mempunyai perasaan semacam itu untuk umatnya. Alhamdulillah kita menjadi umatnya. Bahkan beliau dikatakan oleh para ulama. Beliau satu-satunya Nabi yang telah berkorban hidupnya. Berkorban kebahagiaannya. Berkorban dengan hartanya, berkorban dengan kesempatan yang didapatkannya, yang harusnya didapatnya, semuanya dikorbankan untuk umatnya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh para ulama, "Kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam satu riwayat? Ketika beliau melaksanakan Salat Subuh, tiba-tiba beliau mendapati dirinya gerakannya sangat lambat." Bahkan dari arah perutnya keluar suatu bunyi-bunyi yang tidak dikenal. Apa bunyi-bunyi itu dan dari mana sebabnya? Sehingga begitu selesai beliau melaksanakan salat subuh. Ditanya oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar yang menghampiri beliau. Gelia Rasulullah, kami melihat engkau sangat lambat gerakan salatmu Dan kami mendengar ada suara bunyi-bunyi yang kami tidak tahu dari mana asalnya itu wahai Nabi. Apakah engkau sakit? Apa jawaban beliau? Kalo tidak. Saya sehat. Cuma yang kalian dengar tadi dan kenapa gerakanku sangat lemah seperti ini karena saya sudah tiga malam, tiga hari, tiga malam tidak makan. Lalu beliau berdiri, kemudian mengeluarkan dari arah sarungnya itu tiga batu yang digunakan untuk mengganjal perutnya. Inilah yang tadi bunyi-bunyi yang kalian dengar itu. Kenapa kau lakukan itu wahai Nabi? Kenapa kau tidak dikatakan kepada kami? Yang padahal kami semua yang mengatakan ketika Nabi SAW mengucapkan hadis itu, semuanya berteriak. Dan mereka mengatakan, Fidaka abi wa ummi summa nafsi ya Rasulullah. Tebusanmu wahai Nabi ayahku, ibuku, diriku. Kenapa kau tidak beritahu kepada kami? Kalau tidak ada yang kau makan ya Rasulullah. Apa jawaban Muhammad? Kalau tidak. Tidak akan aku biarkan yang semacam itu terjadi pada diriku. Biarkan aku tanggung yang semacam ini. Aku anggap ini merupakan hadiah bagiku, asalkan aku dapat jaminan daripada Allah Swt. Nanti kelak umatku tidak ada yang merasa kelaparan sepertiku sampai tiga hari tiga malam tidak bisa makan. Alhamdulillah pak, tidak ada di antara kita yang pernah dalam hidupnya tidak makan tiga hari tiga malam. Karena apa? Berkat Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi Asam sampai sedemikian rupa? Yang dikatakan oleh Imam Hasan Al Basri, ketika rumah-rumah beliau yang berdampingan dengan masjid dirobohkan, di saat itulah beliau berkata, aku berharap andai kata rumah-rumah Nabi tersebut tidak dibongkarnya. Sehingga umat-umatnya Nabi Muhammad yang akan datang melihatnya sendiri. Bagaimana keadaan rumah daripada Nabi mereka. Demi Allah Ketika aku masuk ke dalam rumah, rumah tersebut, aku angkat tanganku dan ternyata kananku, tanganku sudah menempel ke atap rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari saking pendeknya. Kenapa Nabi Wasallam mengalami semacam itu? Padahal Nabi Muhammad sudah ditawari kunci kekayaan dunia kepadanya. Tidak pernah ditawarkan kepada siapapun juga kecuali kepada Nabi, Nabi, Sulaiman dan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa Nabi Wasallam menolaknya? Apa jawaban para ulama supaya umatnya Nabi Muhammad yang miskin, umatnya Nabi Muhammad yang tidak punya, umatnya Nabi Muhammad yang tidak beruntung, mereka tidak sendirian, mereka tidak putus asa, mereka tidak luka hatinya. Karena apa? Nabi kita Muhammad, kalau dibandingkan dengan orang termiskin di antara kita, Nabi Muhammad lebih miskin daripada kita. Itulah pengorbanan Nabi kita, Muhammad SAW. Alhamdulillah, sangat beruntung. tanpa kita memohon, tanpa kita berdoa, tanpa kita berharap, bahkan tanpa kita berangan-angan, kita sudah keluar daripada rahim ibu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah anugerah yang paling besar, inilah anugerah yang paling utama. Cuma para, hadirin yang mulia karena Allah Taala, jangan sampai kenikmatan ini tidak sempurna. Jangan sampai kenikmatan ini terputus di tengah jalan. Jangan sampai kenikmatan yang sangat mulia, yang sangat agung ini Kemudian, tidak Allah realisasikan kelak nanti di akhirat dengan kita hidup bersanding, hidup berdampingan, kelak di surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Karena hidup ini perjuangan, hidup ini perjuangan. Salah kalau kita katakan perjuangan untuk mencari dunia, perjuangan untuk membangun rumah, perjuangan untuk membeli mobil yang mewah, tidak. Tapi perjuangan seperti yang dikatakan oleh ayah saya almarhum Habib Hasan Baharun beliau mengatakan hidup ini perjuangan sampai akhir hayat nanti. Saya tanya kepada beliau perjuangan apa wahai Abi? Beliau katakan perjuangan untuk meraih ridho Allah, perjuangan untuk meraih cinta Nabi Muhammad, perjuangan orang menjadi orang sukses, Yang dikatakan oleh beliau, orang yang sukses itu adalah orang yang meninggalkan dunia fana ini, yang penuh dengan kesengsaraan ini. Dalam keadaan tidak ada dosa dengan manusia, tidak ada dosa dengan Allah, itulah orang yang sukses. Tidak mudah para hadirin untuk menggapai husnul khotimah, tidak mudah. Oleh karena itu, sebentar lagi masuk bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW, seorang nabi yang pernah satu-satunya nabi yang pernah mengucapkan dalam hidupnya. Inni taraktukum alal mahajjatil bayda kana hariha la yuzigu anha illa wa Aku telah meninggalkan kalian semuanya dalam keadaan agama ini sangat jelas bagaikan batu putih yang sangat bersih tanpa noda malamnya bagaikan siang hari semuanya sudah dijelaskan semua permasalahan yang kita alami di keluarga, di masyarakat, bahkan di dalam diri kita semuanya sudah ada solusinya dan semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dijelaskan Nabi Muhammad sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ya dikatakan Nabi Muhammad bulan Ramadan ini adalah bulan yang merupakan bonus bagi umatku. Bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia bagi umatku saja, bukan bagi umat-umat yang lainnya. Karena di dalam bulan Ramadan Allah letakkan bukan hanya seratus kemuliaan. Bukan hanya seribu kemuliaan. Tapi bahkan lebih daripada itu. Sebab-sebab kita mendapatkan ridha Allah sangat banyak. Bukan ratusan tapi ribuan. Tapi kalau ternyata kita termasuk daripada lima golongan. Maka kita akan masuk dan keluar bulan Ramadan. Tidak mendapatkan apapun juga daripada rahmat Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah bersabda. Barang siapa yang masuk bulan Ramadan. Lalu keluar dari bulan Ramadan. Dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah. Berarti orang itu adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Semoga bukan kita termasuk yang semacam itu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu mari kita hindari bersama-sama siapa lima golongan ini. Yang pertama mereka yang durhaka sama orang tuanya. Apapun yang dilakukannya tidak akan membawanya kepada rahmat Allah. Umrah berapapun, haji berapa pun. Sedekah so, sekian miliar bahkan triliunan pun tidak akan diterima oleh Allah taala kalau dia termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan oleh Nabi, "Faly'malil barru masha'an ya'mal, falan yadkhulannar." "Wal ya'malil wal ya'malil aku masha'an ya'mal, falan yadkhulal jannah." Silakan kata Nabi Muhammad. Lakukan orang yang berbakti ya orang yang berbakti kepada orang tuanya lakukan apa saja daripada dosa-dosa yang besar sekalipun tidak akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan silahkan lakukan oleh orang-orang yang durhaka para orang tuanya. Kebaikan apapun, sebesar apapun pahalanya tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Hati-hati pak, sekarang ini sudah zamannya. Banyak anak-anak muda sekarang luar biasa, beraninya kepada orang tua luar biasa. Yang dulu pada waktu kami masih muda sangat jarang sekali kita mendengarnya. Tapi sekarang sudah banyak kita alami, kita dapatkan, kita saksikan di dalam rumah-rumah kita. Banyak orang-orang yang durhaka pada orang tuanya. Akan tapi mohon maaf. Jangan kita menyalahkan anak-anak kita pak. Sekarang ini zamannya orang nuntut. Banyak para suami nuntut istrinya menjadi solihah. Banyak orang tua nuntut anak-anaknya menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya. Banyak istri dan para anak-anak mengharapkan suaminya merupakan sebuah pemimpin bagi keluarga. Banyak para tetangga ingin tetangganya menjadi tetangga seperti yang disampaikan Nabi Muhammad. Sementara kita belum menerapkan, belum menjalani bagaimana caranya menjadi seorang yang diharapkan itu. Bagaimana mungkin anak-anak kita menjadi anak yang berbakti para orang tua kalau mereka tidak tahu bagaimana caranya berbakti para orang tua. Mohon maaf. Sekarang ini banyak yang seperti itu. Anak-anaknya pengen semua orang tua harapannya anaknya bakti sama orang tuanya. Tapi anak-anaknya enggak mengerti bagaimana cara bakti orang tua. Bagaimana mungkin anak kita akan menjadi orang berbakti orang tua kalau mereka tidak pernah diajari hadisnya Nabi Muhammad terkait dengan berbakti orang tua. Bagaimana mungkin anak kita itu akan berbakti orang tua sebagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin cucun dan Nabi Muhammad SAW jikalau beliau akan makan bersama ibunya Maka beliau makan apa yang diberikan oleh ibunya, dia makan. Padahal ibunya memasak untuknya lauk pauk yang banyak bermacam-macam, tapi dia tidak mengambilnya. Sehingga ibunya mengatakan, Wahai Ali, aku memasak ini semua untukmu. Ambillah. Apa jawaban beliau, maaf Bu, aku takut sampai mengambil salah satu daripada lauk pauk itu. Ternyata hatinya ibu sudah menginginkannya untuk mengambilnya. Berarti saya sudah terhitung sebagai durhaka pada orang tua. Bagaimana mungkin anak-anak kita menjadi seperti Al Habib Ali Habsi Saibul Maulid yang Maulidnya dibacakan di mana-mana. Beliau itu setiap hari sebelum berangkat ke sekolah, beliau mencium tangan ibunya, mencium dahi ibunya, lalu mencium kaki kedua ibunya. Itu beliau selalu laksanakan setiap hari. Sampai beliau lulus, sampai beliau kawin, sampai beliau punya anak, sampai beliau punya cucu, sampai beliau ibunya meninggal dunia, beliau lestarakan itu setiap hari. Bagaimana mungkin anak kita akan melaksanakan semacam itu? Di mana diajarkan Pak? Apakah di sekolah umum diajarkan? Maaf, maaf. Saya tidak melawan, tidak bermusuhan dengan pendidikan formal. Karena saya sendiri seorang formil. Saya seorang rektor. Dan saya seorang mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa di S3 saya di UIN Malang sampai sekarang saya tercatat. Saya mengambil itu semuanya. Silahkan masukkan anak, bapak dan ibu-ibu dalam pendidikan formal, tapi jangan lupakan pendidikan Nabi Muhammad. Kenapa? Ini yang paling penting, Bu. Kenapa Bapak Bupati kita ini sekarang menjadi Pak Bupati? Padahal beliau juga nyantri dulu. Kenapa? Ada keimanan. Ada ketakwaan. Bukankah kakek moyang kita dahulu telah berpesan kepada kita? mereka yang mengusahakan negara EKRI Indonesia ini dengan pengorbanan darah, pengorbanan nyawa, pengorbanan harta, semuanya dikorbankan untuk apa? Untuk kita semua anak cucunya supaya mereka supaya kita merdeka. Mereka berpesan kepada kita di dalam lagu kebangsaan kita yang sangat kita cintai dan semuanya kita hafal. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Di manakah kita membangun jiwa? Mohon maaf, saya katakan ini bukan hanya di tempat ini, tapi saya pernah berbicara di depan anggota DPR dan DPD karena mereka sangat galau, katanya. Dan saya katakan pada mereka, kami sangat tersanjung, kami sangat tersentuh. Ketika bapak-bapak DPR kita dan anggota DPD kita yang begitu mencintai kita sampai-sampai mereka itu merasa khawatir, hatinya galau, memikirkan anak remaja kita sekarang ini yang sangat jauh daripada moral yang sangat-sangat kita harapkan. Maaf Pak Upati, mungkin bapak-bapak silahkan lihat di Google sekarang ini, siapapun bisa membuka berapa batas dan kebiadaban serta rusaknya moral anak-anak remaja kita sekarang ini sangat luar biasa. Dikatakan melalui sebuah penelitian yang dilakukan oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dipayungi oleh pemerintah tahun 2011, bahwasanya 262,7 persen siswi SMP yang ada di Indonesia sudah tidak perawan lagi. Tanggung jawab siapa? Kita lihat tawuran setiap malam minggu ada tawuran. Kita lihat di rumah-rumah selalu ada anak durhaka. Kita lihat bagaimana hormat mereka pada yang lebih tua. Kita melihat semua yang namanya narkoba sudah luar biasa menyentuh sampai anak-anak SD. Apa penyebabnya ini? Saya tanyakan kepada mereka. Maaf, bapak-bapak anggota DPR dan anggota DPD yang saya hormati. Apakah peneliti juga sudah meneliti siapa mereka. Anak santri kah? Anak santri watika? Atau justru anak-anak yang belajar pendidikan formal itu? Maka mereka diam. Karena memang jelas jawabannya. Oleh karena itu silahkan. Silahkan masukkan pendidikan formal. Tidak jadi masalah. Tapi nanti siangnya masukkan Madin. Alhamdulillah. Semoga Kabupaten Lombok Tengah ini bisa mengikuti dan meniru Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah, mulai bulan ini telah dikukuhkan, sudah diperdakan. Bahwasanya setiap siswa dan siswi SD, siswa dan siswi SMP, siswa dan siswi SMA harus wajib belajar Madin. Alhamdulillah di sana sudah terlaksana, dan semoga di Lombok juga terlaksana. Enggak mungkin kita akan membangun Lombok Tengah hanya dengan fisik saja, tidak mungkin. akan sejahtera hanya dengan dunia saja. Tapi kesejahteraan sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya dan sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Taala dalam Al Qurannya. Walau anna ahlul Qur'an amanu watakau la fatahna alaihim sama iwal ardi. Kalau seumpama penduduk suatu kota itu mereka beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan bukakan keberkahan langit dan keberkahan bumi untuk mereka semuanya. Semoga Lombok Tengah termasuk semacam itu. Oleh karena itu para hadirin yang mulia Allah Taala, mungkin Pak Bu salah satu figur anak yang kita harapkan seperti yang saya ceritakan. Beberapa saat yang lalu saya pernah ditanya di telepon oleh salah satu PNS di Jakarta. Kebetulan dia itu bekerja di lembaga perpajakan. Kemudian dia bertanya, Pak Habib, saya boleh bertanya, silahkan. Begini Pak Habib, Alhamdulillah, karena nikmat dari Allah Ta'ala, saya itu mendapatkan jabatan yang bagus di perpajakan. Saya Alhamdulillah Pak Habib, gaji saya satu bulannya itu bersihnya itu sampai 27 juta. Dan Alhamdulillah Pak Habib, setelah ayah saya meninggal, saya menanggung semua biaya keluarga saya menanggung. Adik-adik saya belajar saya menanggung. Cuma Pak Habib tiga bulan yang lalu ini saya terkena musibah. Nah, mulai saat saya terkena musibah itu Pak Habib, sampai sekarang ini seakan-akan yang namanya cobaan itu selalu mendera kepada saya. Sampai saya mendapatkan surat teguran daripada atasan saya. Apa musibahnya Pak? Begini Pak Habib, ibu saya kena stroke. Nah, mulai kena stroke itu beliau selalu meminta permintaan-permintaan yang sangat menyulitkan. Tapi bagaimana lagi saya sebagai seorang anak dan saya satu-satunya sebagai anak laki-lakinya. Apa yang diminta oleh ibu anda? Ibu saya Pak Habib mulai stroke, beliau itu minta dimandikan jam 2 malam. Kalau nggak dimandikan, kalau nggak dituruti dia berteriak-teriak, dia menangis. Sehingga saya angkat Habib, saya bawa ke kamar mandi, saya mandikan, saya siapkan air hangatnya dan sebagainya. Itu sampai saya kembalikan lagi ke tempat tidurnya, bisa-bisa menghabiskan waktu sampai dua jam, Pak Habib. Padahal saya sampai di rumah itu jam 9 malam. Berangkat lagi dari rumah itu jam 6 pagi. Karena kalau tidak demikian, maka Jakarta itu kan macet, Pak Habib. Panjang lebar, saya, dia, beliau menjelaskan kepada saya. Saya kata kepada beliau, Pak, to the point saja, saya ini sedang mengajar. Silahkan, apa yang ditanyakan? Apa jawaban dia? Begini Pak Habib, bagaimana hukumnya kalau sumpama ibu saya, saya cuntik dia cepat mati. Ingin bu, punya anak seperti itu bu? Ini yang terjadi. Pendidikannya formal bagus, tapi nggak ada ketakwaan. nggak ada keimanan. Bagaimana dia akan berbakti pada orang tuanya kalau dia itu tidak ada keimanan dalam hatinya. Ini zaman yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, zaman fitnah, zaman akhir. Zaman yang namanya kebaikan sangat sedikit. Yang namanya keburukan dan kejahatan sangat banyak. Dan inilah zaman yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Wala yaslamu hina izin minal fitani. Illa man ahyallah galbahu bil ilm. Nanti pada zaman itu tidak akan ada yang selamat. Kecuali bagi mereka yang dihidupkan hatinya dengan ilmu agama. Ilmu yang dia cakap Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu masuk masukkan pendidikan formal. Tapi nanti siangnya masuk Madin. Kalau nggak bisa, silahkan habis maghrib, datangkan para ulama, para ustad-ustad, untuk mengeleskan anak-anak kita di rumah. Banyak ustad-ustad yang nganggur, Pak. Saking banyak yang nganggur, sampai mereka masuk politik. Ini salah kita sendiri. Oleh karena itu, para haji dan mulia, ayo, sama-sama kita membangun, bukan hanya badannya, tapi juga jiwanya dengan keimanan yang utuh. Oleh karena itu, hati-hati yang pertama ini. Yang kedua, yang kedua, bu, hati-hati, bu, jadi istri yang durhaka sama suaminya. Tapi kayaknya kok lihat dari ibu-ibu yang ada di sini kok kayaknya baik-baik saja. Wajahnya senyum. Betul apa tidak pak? Solih apa tidak pak? Kok nggak dijawab ini? Jangan-jangan, jangan-jangan nih. Maaf, sekarang nggak di Lombok, nggak di Bangil, nggak di Jakarta. Sekarang istri yang durhaka sudah banyak pak. Kenapa demikian? Istri yang durhaka itu bukan seperti persepsi kita. Misalkan istri yang durhaka itu adalah yang minggat dari rumah, durhaka. Yang menampel yang suami, durhaka. Yang menjitak suami, durhaka. Saya katakan demikian karena maaf. Sekarang sudah banyak istri yang menjitak suami, Pak. Saya pernah mengalami sendiri ini, ada satu orang yang terkenal di kota Bangil. Alhamdulillah di kota Bangil, moga-moga di Lombok tidak ada. Itu di situ disebutkan katanya ada seorang yang sabarnya luar biasa kepada istri. Bahkan sampai-sampai istrinya itu kalau seumpama suaminya melakukan kesalahan, dicitak kepalanya. Saya bertemu dengan orang itu, saya bertanya, "Maaf, saya mau bertanya." silahkan Pak Habib." "Kok saya dengar itu kamu katanya sering dicitak sama istri?" "Betul apa tidak?" Apa jawaban dia? "Iya, Bib." Sambil malu-malu dia bilang, "Iya, Bib." "Loh, kenapa?" Pokoknya istri saya begini, setiap hari kalau saya mau keluar, dia bilang, awas ya, bawa uang. Kalau nggak bawa uang, saya jitak kepalanya. Masya Allah, ada bu yang semacam ini ada. Ini calon-calon penghuni neraka yang semacam ini. Jangan jangan sampai mencita kepala. Lihat bagaimana Nabi Muhammad telah bersabda. Kalau semacam cemberut di depan suami, cemberut saja. Itu sudah kalau meninggal setelah cemberut, mati su'ul khotimah bu. Hati-hati, mau masuk Ramadan. Oleh karenanya biasanya para istri kalau masuk bulan Ramadan minta maaf nanti habis syawalan nggak apa-apa kembali lagi seperti asal semoga kak seperti itu bu ya saya punya ibu bu alhamdulillah saya punya ibu saya bangga menjadi anak daripada ibu saya 27 tahun tinggal bersama ayah saya demi Allah saya bersumpah di atas kursi ini dari semenjak kecil saya pernah mendengar dan mulai pernah bisa menghafal meletakkan dalam memori saya dari mulai semenjak kecil sampai beliau meninggal ayah saya, satu kali pun mah marah tidak pernah kepada ayah saya. Satu kali pun bertengkar itu tidak pernah. Itu saya punya ibu, ternyata masih ada. Bahkan alhamdulillah masih banyak perempuan-perempuan solihah yang seumur hidupnya nggak pernah marah kepada suaminya. Ini yang dibagikan Nabi Muhammad. Jangankan sampai kita itu marah atau mengangkat suara di atas suami. Saya Sayyidatuna Fatimah Zahra yang kita berharap semuanya nanti kita akan masuk surga, nanti dipimpin langsung oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Amin, amin ya rabbal alamin. Beliau pernah suatu waktu berbicara dengan Imam Ali. Ketika berbicara dia salah salah ucap. Sehingga Imam Ali marah. Tampak di wajahnya itu kemerahan. Apa yang terjadi? Spontan pada saat itu juga saya Fatimah Zahra langsung meminta maaf kepada Imam Ali. Tapi sudah minta maaf tetap saja Imam Ali itu tidak berubah warna, warna wajahnya. Masih merah. Yang menandakan masih marah beliau. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Fatimah? Beliau menangis sambil mengitari, memutari Sayyidina Fatimah sebanyak tujuh, Sayyidina Ali sebanyak tujuh kali sambil mereka Maafkan aku wahai suamiku. Maafkan aku wahai suamiku. Sampai ketika melihat yang semacam itu Sayyidina Ali tertawa kemudian memeluknya dan menciumnya. Sampai kabar itu pada Nabi Muhammad. Begitu bertemu dengan Sayyidah Fatimah, apa yang dikatakan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah? Fatimah, telah sampai kabar tentang dirimu tadi, apa yang telah kamu lakukan kepada suamimu Ali? Demi Allah, kalau seumpama suamimu tadi belum memberikan maaf padamu, lalu engkau meninggal dunia, maka niscaya aku tidak akan menyolati jenazahmu. Sehingga dikatakan oleh para ulama katanya, kalau seumpama ada istri yang durhaka pada suaminya, maka syafaatnya Nabi tidak akan sampai kepadanya Jangan kita katakan bu Kadang-kadang ibu mengatakan demikian Ya Habib Kalau kita mau soleh sekarang ini Suaminya sementara tidak soleh Bagaimana kita akan soleh Habib Kalau kita tambah baik Suami kita karena seperti itu Maka kita tambah jadi keburukannya kepada kita Jangan khawatir bu Kita punya Allah Punya Rasulullah Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadisnya Al-Birru Wazam la yunsa. Wadaya la yamud, Faf al fakamata tudan. Ia ya, namanya kebaikan tidak mungkin sirna. Ia ya, namanya dosa tidak mungkin dilupakan. Ia ya, namanya zat yang maha menuntut balas ada tetap di sana dan akan mencatatnya serta mengganjarnya. Silahkan lakukan kata Muhammad. Apa saja yang kalian ingin lakukan, lakukan. Tapi ingat, sebagaimana kita melakukan apa saja pasti akan dapat balasan setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu contoh bu, Ibu ingat tidak, kira-kira dua tahun setengah lalu ada sebuah kabar berita yang diberitakan di dalam TV-TV nasional. Baik di ANTV, Trans TV, berita tentang seorang ibu ketika digali lagi kuburannya setelah 30 tahun. Digali ternyata kafannya masih putih dan badannya masih utuh. Kira-kira bulan maulid, dua tahun setengah yang lalu saya pernah bu, itu perempuan itu asalnya dari situ bondo ketika kami datang berdakwah di situ bondo tiba-tiba ada satu orang yang datang kepada saya menghampiri dan dia mengatakan bib, antum melihat berita tentang seorang wanita yang solihah yang dia itu masih awet jasadnya bahkan kafannya masih putih oh iya, saya dengar oh itu tetangga saya bib, masya Allah apa yang dilakukannya sehingga Allah memuliakannya di dunia sebelum di akhirat nanti apa jawaban beliau? Beb, tidak ada seorang laki-laki pun di kampung kami Kecuali kami iri kepada suaminya Padahal suaminya itu tukang mabuk Beb. Tukang KDRT Bahkan bisa jadi istrinya itu meninggal dunia itu Karena banyak dipukuli oleh suaminya Itu sampai ketika meninggal itu Beb, Itu banyak memar-memar itu masih ada Umurnya masih baru 24 tahun meninggal dunia Tapi beliau lihat Masya Allah tapi jangan sampai kita katakan bu, ah itulah bib, kalau kita baik-baik umurnya masih muda sudah meninggal dunia. Jangan bu, yang namanya hajal itu sudah ada waktunya bu. Mau muda, mau tua, bahkan yang benar itu adalah yang tua belum mati itu karena surganya belum jadi. Bisa jadi seperti itu. Tapi ini yang muda, masya Allah, sudah muda, sudah meninggal dunia, berarti surganya sudah jadi. Tapi semoga yang tua, yang ada sekarang, semoga masih panjang umur. Yang muda panjang umur, dan kita bisa meniru seperti perempuan ini. Masya Allah, kemudian saya katakan, apa sebabnya? Beb, beliau ini setelah ditanam, dikemakamkan, dikuburkan, 30 tahun kemudian suaminya baru meninggal. Apa terjadi pada suaminya? Begitu istrinya meninggal dunia, satu bulan kemudian setruk. Masalahnya, setruknya itu bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, 30 tahun, Pak. Ayo, siapa yang mau nyiksa istri, Siapa yang mau menyakiti istri, tunggu saja nanti saatnya. Bakal stroke nanti. Ini lihat. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, tidak akan dilupakan. Dibalas oleh Allah Ta'ala. Dari saking merananya suaminya si perempuan ini. Sampai beliau itu ngesot minta-minta kepada orang-orang di kampung itu. Ketika meninggal dunia. Malam harinya anak pertamanya itu bermimpi. Mimpinya bagaimana? Mimpi ibundanya yang sudah meninggal dunia 30 tahun yang lalu, beliau berkata kepada ananda yang paling tua itu, nak tolong jasadnya ibu pindahkan ke samping jasad ayahmu. Walaupun ibu sudah meninggal dunia, tapi ibu masih ingin berbakti pada suami ibu. Masya Allah. Itu diimpikan tiga malam berturut-turut. Sama persis. Ketika sudah diimpikan tiga malam berturut-turut, -betul, maka disampaikan kepada Kiai setempat karena ini janggal aneh tiga malam betul betul kok sama mimpinya akhirnya dilaksanakan penggalian itu untuk memindahkan jasad si ibu tadi di samping suaminya ternyata Allah ingin menampakkan kepada kita pak lihat bagaimana mulianya orang yang melaksanakan perintahnya Nabi sabar sesuai dengan sumpahnya Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya wallahi inilah uksimu ala salasin demi Allah aku bersumpah terhadap tiga hal Ma abdun illa tidak dizalimi seorang hamba lalu dia sabar tidak membalasnya kecuali pasti Allah akan menambah kemuliaannya ditambah kemuliaannya di dunia ditampakkan oleh Allah Ta'ala subhanallah ternyata mimpi itu cuma sebagai sarana untuk menampakkan lihat bagaimana kemuliaan seorang ibu ini padahal ibu itu bu namanya bukan Ibu Balgis, Ibu Khadijah, Ibu Fatimah, namanya Sugiem. Sugiem bu, tapi amal ibadahnya luar biasa. Lihat bayangkan sampai setelah meninggalnya pun dia berkata pada anaknya, nak tolong pindahkan jasad ibu ke samping jasad ayahmu, walaupun sudah meninggal ibu ingin berbakti kepada ayah. Kalau ini benar-benar terjadi kan pocong bakti sama pocong ini bu. Masya Allah. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Inna min ummati man yabudullah wa huwa fil gabl. Nanti ada di antara umatku yang dia itu beribadah pada Allah padahal masih sudah berada di kuburnya. Tapi masih bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini termasuk yang dikatakan itu. Kemudian yang ketiga Pak. Hati-hati. Yang ketiga adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sambung. Sambung kembali. Apapun alasannya, Nabi Muhammad ketika ditanya tentang silaturahmi, maka Nabi Muhammad menjawab, siapa yang memutuskan kekerabatannya, sambung. Siapa yang menghentikan pemberiannya, berikan. Siapa yang mendalimi kamu, maka sabarlah dan maafkan dia. Itulah silaturahmi yang betul-betul. Jangan sampai kita putus. Sedangkan yang keempat adalah mereka yang putus, yang tidak saling tegur sapa lebih dari tiga hari. Hati-hati, sekarang musimnya pilkada kan, ingat Pak Jokowi dulu waktu kemarin itu sampai tetanggaan gak sapaan tegur sapa sampai tiga hari tiga malam hati-hati Pak kenapa Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadisnya <tik> tidak aku izinkan seorang Muslim sampai tidak tegur sapa lebih daripada tiga hari kalau sampai dia lakukan itu kemudian dia mati mati dalam keadaan suruh khawatir ayo tegur tegur sapa lagi biarkan kita menghina biarkan kita dihinakan, biarkan kita direndahkan, asal kita tinggi di sisi Allah. Bukan berarti yang mengalah itu, yang memaafkan itu berarti dia kalah. Biarkan kita kalah di mata manusia, tapi kita seseorang yang mulia di mata Allah SWT. Kemudian yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba, sama sekali tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Oleh karena itu, bagaimana mungkin anak kita, keluarga kita, kerabat kita mengetahui akan yang lima hal ini kalau tidak mereka belajar kepada Nabi Muhammad, tidak mereka belajar kepada para khalifah Nabi Muhammad, tidak mereka belajar ke pompes-pompes yang ada, ke madin-madin yang ada. Oleh karenanya mari kita bergerak, mari kita bangkit, anak-anak kita silakan letakkan pendidikan formal tapi harus juga mereka mencicipi pendidikan Nabi Muhammad SAW dengan begitu mari kita berharap semoga berkat kumpulan ini berkat para ulama berkat para umara kita semuanya tidak keluar dari tempat ini kecuali diri doi ya Allah SWT Diselamatkan ya Allah Ta'ala. Ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami bersama para ulama, bersama para umara, bersama para zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kumpulkanlah kami ketika di padang masa bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, ketika pada saat itu semua orang merana, Ya Allah, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak membawa apapun, di dalam keadaan tanpa ada jabatan apapun, tanpa ada label apapun, di saat itu, Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang berlabelkan sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai yang dipandang oleh Nabi Muhammad, sebagai yang dipandang oleh wajah Nabi Muhammad, sebagai yang memandang wajah Nabi Muhammad, sebagai yang memandang wajah wajahmu, Ya Allah. Ya Allah kau berikan kenikmatan kepada kami Begitu banyak kenikmatan dan karunia yang kau berikan kepada kami Ya Allah Tapi kami gunakan kenikmatan-kenikmatan itu Justru untuk kami berbuat maksiat kepada kamu Ya Allah Ya Allah saat inilah kami sadar Bahwasannya tidak ada solusi Bagi kehidupan zaman sekarang ini Kecuali bagi mereka yang dipenuhi hatinya Dengan ilmunya Nabi Muhammad Ya Allah cintakanlah kami dengan ilmu Nabi Muhammad Cintakan kami kepada ulama Nabi Muhammad Cintakan kami kepada lembaga-lembaga milik Nabi Muhammad, cintakan kami, anak-anak kami kepada Nabi Muhammad kepada syariat Nabi Muhammad kepada ahlak Nabi Muhammad Ya Allah, jadikanlah kami, Allah tidak meninggalkan tempat ini, kecuali engkau sudah setempel kami semuanya sebagai penduduk penghuni surga Ya Allah, bersama Nabi Muhammad sebagai orang yang akan meninggalkan dunia yang fana ini, yang penuh dengan cobaan ini, yang penuh dengan kesengsaraan ini, yang penuh dengan ketidak enakan ini dalam keadaan khusnul khatimah dalam keadaan khusrul khatimah. Ya Allah kami mewakili semua ya Allah yang tidak hadir ya Allah. Kami mewakili seluruh kaum muslimin di lombok ini ya Allah. Kami mewakili seluruh kaum muslimin di Indonesia ini ya Allah. Berikan kesejahteraan bagi kami ya Allah. Berikan kebahagiaan bagi kami ya Allah. Berikan kemuliaan bagi kami ya Allah berikan keamanan bagi kami ya Allah ya Allah berikan ketakwaan kepada para umar kami ya Allah berikan hidayah dan maunah serta inayah kepada mereka ya Allah Berjadikanlah mereka mengasihi kami semuanya bukan hanya di dunia sampai di akhirat ya Allah. Mereka memfasilitasi bayi kami untuk urusan akhirat kami bukan hanya untuk urusan dunia kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saat-saat kami di saat itu semua keluarga kami meninggalkan kami. Semua handai tolan kami yang meninggalkan kami. Semua sahabat karib kami meninggalkan kami. Kami saja seorang ya Allah. Yang akan masuk satu persatu ke dalam liang kuburnya. Yang pada saat itu tidak ada satu pun daripada keluarga kami yang akan menyertai kami. Di saat itulah jadilah kami termasuk disertai dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah inilah kesempatan kami sebelum kami akan menemui ajal kami ya Allah. Engkau yang meretakan kami untuk berdoa. Engkau yang melintaskan kami dalam hati kami untuk berdoa. Engkau pula yang melintaskan kami untuk berdoa semacam ini, Ya Allah. Maka sempurnakan kenikmatan itu dengan engkau berikan kepada kami apa yang kami minta, Ya Allah. Meninggalkanlah kami. Cabutlah nyawa kami. Dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan husnul khatimah sebagai kunci utama dan sebab utama untuk melihat wajahmu ya Allah sebagai kunci utama untuk memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah ya Allah jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Setiap orang di antara kalian akan meninggal tergantung bagaimana dia mengisi hari-harinya Ya Allah kalau kami melihat kepada hari-hari kami Tentunya kami meninggal dalam keadaan mencari dunia Ya Allah Bukan mencari ridhamu Ya Allah Ya Allah jadikanlah kami termasuk mencari ridha Mencari ridhamu Ya Allah dalam cari dunia ini Ya Allah apa yang kau berikan kepada kami, jabatan yang kau berikan kepada kami, harta benda yang beri kau berikan kepada kami, anak istri yang kau berikan dan titipkan kepada kami, jadikanlah semua modal untuk meraih ridhamu ya Allah. Jadikanlah semua modal untuk meraih ridhamu ya Allah. Jadikanlah semua modal untuk meraih um ridhamu ya Allah. Allah jangan sampai engkau jadikan kami semua termasuk yang berkata sebagaimana kau ceritakan dalam Al-Quran. Tatkala engkau kembalikan kami, andai kata engkau kembalikan kami kepada dunia, kami akan menjadi orang yang soleh. Kami akan bersodakoh dengan harta kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang soleh sekarang, Ya Allah. Jadikanlah kami termasuk menggunakan harta kami ya Allah, jabatan kami ya Allah untuk meraih ridhamu ya Allah. Ya Allah berapa banyak orang yang mulia telah mendapatkan kemuliaannya dengan meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah jadikanlah kami termasuk mereka ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tua kami yang telah meninggalkan kami. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami termasuk yang selamat daripada fitnah akhir zaman. Kalau bukan engkau menyelamatkan mereka ya Allah, maka mereka tidak akan selamat. Kalau bukan engkau tidak memberikan taufik kepada mereka ya Allah, mereka tidak mungkin akan mendapatkan taufik, ya Allah jadikanlah kami mengemis, ya Allah kami memohon, ya Allah, kami berdoa ya Allah, sebagaimana Engkau perintahkan kami berdoa, engkau telah berjanji untuk mengabulkan hajat-hajat kami, kami telah bertobat, ya Allah dari semua sifat lima golongan yang, yang tadi disebutkan, ya Allah yang akan mencegah turunnya rahmatmu, ya Allah kami berjanji untuk tidak menjadi lima golongan ini, mulai saat ini, ya Allah maka mulai saat inilah bersihkanlah hati kami daripada segala macam noda dan dosa Bersihkanlah daripada segala macam penyakit hati. Hilangkan cinta dunia di hati kami Ya Allah Yang sama sekali tidak akan berguna bagi kami Di dunia maupun di akhirat nanti Bahkan ketika kami akan menghembuskan nafas terakhir Tidak berguna itu semua Ya Allah Dan justru pada saat itulah kami tahu bahwasanya ternyata dunia yang kami selalu elu-elukan Yang selalu sekarang kami besarkan Yang kami agungkan Ternyata tidak ada gunanya sama sekali Tatkala berjumpa denganmu Ya Allah Ya Allah jadikanlah dunia kami hanya di tangan kami Bukan di dalam hati kami Berikanlah kami dunia yang melimpah Yang banyak, yang barakah Tapi di tangan kami Dan nanti engkau tidak hisap kami ya Allah Masukkanlah kami semua ke dalam surga ya Allah Dengan tanpa hisap Jadikanlah kami termasuk masuk dalam surga Dengan tanpa hisap Masukkanlah kami dalam surga dengan tanpa hisap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lam ma wa lan faqbal ma'ziratana wa ta'lam muhajatina fatina su'alana wa ta'lam fi anfusina wa Allahumma saluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadidan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma qadarta 'alaina bi ma qadarta 'alaina idzal jalali ikram. Allahumma ghfir rajana hatta غيرك اللهم ضعفتنا قوتنا هو أعمالنا ولم تنتهي لربكتنا ولم تبلغ مسألتنا ولم يجعل على سنتنا مما طيت أحد من الأولين والآخرين من اليقين فهسنا به رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين قرآن بهنا سيما معاف وبلا توفيق